Produk yang berikutnya adalah Koron. Kalau nggak salah ini spray yang bisa bikin rambut kita lebih cepat kering kalau di hair dryer. Aku udah pernah lihat dari instastorynya Sunly. Terus sekarang aku mikirin main sendiri. Ini adalah packagingnya. Tertulis di sini dry your hair 3 kali faster. Terus di sini tulisannya cara penggunaannya semprotkan ke seluruh rambut secukupnya sisir hingga merata. Ini adalah packagingnya. Ini ingredientsnya bisa dibaca. Jadi ini cuma disemprot-semprot doang. Nanti rambutnya cepat kering. Aku mau coba di hari keram. Barusan aku semprot dan wanginya enak banget. Jadi kayaknya kalau habis keramas pakai ini rambut jadi makin wangi ya Bu ya. Aku akan coba dulu 1-2 kali. Aku akan kasih ke kalian pendapat aku tentang produk ini. Oke, ini rambut aku basah banget. Ini aku lagi mau cobain si Koron ini. Apakah berfungsi untuk rambut aku atau enggak? Ya, rambut aku tuh sebenarnya tebel, tapi kayak apa ya? Aku semprotin. Terus dari sini kayaknya aku langsung hair dryer aja kali ya. Soalnya basah banget. Ini so far ini aku udah keringin. Sebenarnya kalau untuk rambut aku yang sebenarnya kaku dan tebel, agak susah itu sebenarnya tetap di bagian bawah sih seperti biasa. Di bagian atas memang lebih cepat kering. Memang bukan yang cepat banget parah gitu sih. Paling kalau buat aku mungkin bukan 3 kali lebih cepat, tapi mungkin 2 kali kali ya. Karena rambut aku tuh saking kakunya, dia tuh kayak menutupi angin di bagian dalam tuh. Jadi bagian dalam tetap basah. Tapi satu yang aku notice banget, kalau pakai si Koron ini, rambut tuh jadi lebih wangi yang pasti. Terus jadi lebih halus sih, terus kayak lebih lemes kali ya buat rambut aku yang super singa ini aslinya, jadi cepet lemes. Sama satu lagi yang aku rasain lagi adalah kalau misalnya dia agak panjang, kita cuma ada nggak ada hair dryer, dia memang 3 kali lebih cepat kering dibandingkan kalau kita kayak nggak dia apa-apain gitu. Jadi so far menurut aku kalau kalian punya rambut yang lurus, lemas, itu pasti akan jauh lebih berasa efeknya dibandingkan dengan aku yang rambutnya ikal ataupun yang keriting. Karena memang basically kan kalau keriting atau ikal lebih susah keringnya kan. In conclusion, menurut aku si produk Koron ini memang benar-benar bekerja. Mungkin karena di sini ada beberapa ingredient yang memang membuat rambut atau air lebih cepat menguap gitu. Jadi